Hai nakama semua, apa kabar? Senang bertemu dengan kalian semuanya dan semoga kalian semua sehat-sehat selalu ya. Oh iya, terima kasih buat teman-teman yang telah menekan tombol join atau gabung di YouTube channel Anime OP. Ini adalah salah satu fitur terbaru dari YouTube di mana teman-teman semuanya bisa mensupport langsung konten-konten kreator seperti Anime OP untuk membuat konten-konten terbaru agar lebih semangat lagi teman-teman. Dan lalu, apa sih min keuntungan join atau gabung di YouTube channel Anime OP sebagai member? Nah, yang pertama teman-teman, kalian semua akan mendapatkan badge atau tanda khusus yang akan digunakan di samping nama akun kalian. Kurang lebih, badge-nya seperti ini teman-teman. Badge yang pertama untuk new member, badge yang kedua untuk 1 bulan, badge yang ketiga untuk 2 bulan, badge yang keempat untuk 6 bulan, badge yang kelima untuk 1 tahun, dan yang terakhir untuk 2 tahun. Nah, jika nakama semakin lama bergabung dengan membership Anime OP, badge nakama semuanya akan berevolusi sampai puncaknya, yaitu mendapatkan badge yang bergambarkan Luffy ketika mode Gear 4 Snakeman-nya. Dan keuntungan yang kedua, bisa mendapatkan emote icon yang bisa nakama gunakan dalam kolom komentar. Lalu, berapa sih min harganya untuk join atau bergabung dengan membership Anime OP? Nah, harganya sendiri teman-teman cukup terjangkau, hanya Rp4.900 saja per bulan. Kalian semua sudah bisa menjadi seorang Yonko di channel Anime OP. Nah, dengan harga tersebut, keuntungan nakama semuanya adalah nakama semuanya bisa request pembahasan video yang nakama inginkan, dan setiap komentar dalam pembahasan video tersebut akan mimin beri pin dengan tujuan kita semua bisa saling berdiskusi. Dan ada satu lagi nakama, jika nakama ingin mensupport lebih channel Anime OP, nakama semua bisa menjadi King of the Pirate atau Raja Bajak Laut di channel Anime OP. Nah, tentunya level King of the Pirate ini ada di atas level Yonko. Dengan menjadi seorang King of the Pirate, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan, yaitu sama seperti halnya menjadi Yonko, nakama semua bisa mendapatkan badge dan emote icon, serta nama dan foto profil nakama akan dipajang di header channel Anime OP. Setelah berhasil mendapatkan badge yang bergambarkan Gear 4 Snakeman milik Luffy. Dan tentunya, apresiasi mimin kepada nakama semua yang telah bergabung di level ini, lalu berhasil mendapatkan badge yang bergambarkan Gear 4 Snakeman milik Luffy, akan ada treasure atau harta karun yang akan mimin berikan kepada nakama. Selain itu, akan ada event perburuan harta karun yang tentunya tidak kalah menarik dengan hadiah giveaway. Lalu, apa saja sih min harta karun tersebut? Nah, jika nantinya sudah mencapai 50 member King of the Pirate, akan ada perburuan harta karun jaket dan kaos. Jika sudah mencapai 200 member, akan ada perburuan harta karun action figure. Dan seterusnya, sampai 250 member, akan ada perburuan harta karun mobil all new Honda Jazz RS. Dan buat nakama yang tidak bisa menjadi membership Yonko ataupun King of the Pirate di channel Anime OP, tidak masalah nakama semuanya. Karena dengan menonton, subscribe, like, dan share video di channel Anime OP, teman-teman semuanya sudah mensupport langsung channel Anime OP. Dan ini hanyalah fitur yang diberikan oleh YouTube bagi nakama yang ingin mensupport channel Anime OP secara lebih, agar channel Anime OP bisa terus berkembang lagi teman-teman. So, buat nakama yang ingin menjadi seorang Yonko ataupun King of the Pirate di channel Anime OP, mimin tunggu kedatangan kalian semuanya. Yo ho 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 ho.